pemerintah Provinsi Jambi menggelar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah bersama Habib Muhammad Lutfi Ali Yahya di Masjid Agung Al-Falah Jambi pada 22 Februari 2023. Kegiatan Isra Mi'raj ini dilaksanakan untuk senantiasa merestorasi diri dengan meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Selain itu, untuk menjalin silaturahmi bersama para ASN Pemprov Jambi dan tokoh masyarakat. Mari kita awali acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Yang Terhormat Ustaz Haji Darwin Hasibuan SPDI Qorim Internasional, kepada beliau kami tafadhal masykura wa majzura. Subhanallazi Dalam sambutannya, Gubernur Jambi Al-Haris mengucapkan terima kasih kepada Habib Lutfi karena bersedia untuk hadir ke Jambi. Sebagai Dewan Pertimbangan Presiden, Al-Haris merasa kagum pada Habib Lutfi karena tidak hanya sibuk menyiarkan agama, namun juga menyatukan masyarakat Indonesia. Melalui ini, Al-Haris berharap jamaah yang hadir dapat mengambil hikmah dari tausiah yang disampaikan Habib Lutfi bin Yahya, agar dijadikan spirit dalam menjalankan hidup menuju kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Ahibbal kiram, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dan arahan Gubernur Jambi kepada Yang Terhormat Bapak Dr. Al-Haris Haji Al-Haris M.H.
kepada beliau di kursi tadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lidinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik sallim. Yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan, kita hormati ayahanda Al-Mukarram Al-Habib Maulana Lutfi bin Ali bin Yahya. Beliau dengan ridha Allah bisa hadir pada hari ini bersama ini juga hadir alhamdulillah, dan bisa memberikan pencerahan untuk kita semua di Masjid Agung Al-Falah yang kita bahakan ini. Yang saya hormati Bapak Gubernur jajaran Pemerintah Provinsi Jambi, yang saya hormati juga seluruh tuan-tuan guru, para alim, para ulama, para habaib, para masyayikh, seluruh jemaah sekalian yang Allah rahmati. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan selawat tercurah hanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara ini mendapat keberkahan dari Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita semua berbahagia karena sudah lama sekali kita merindukan kehadiran ayahanda untuk hadir di sini, di mana beliau hari ini masih sebagai Dewan Pertimbangan Presiden atau Wakil Presiden, sehingga waktu beliau sibuk dan semuanya untuk umat. Kadang-kadang Pak Kapolri acara kirap macam-macam acara beliau untuk bangsa ini. Maka memang kita sengaja meminta waktu beliau untuk ke Jambi, dan mohon beliau nanti memberikan penjelasan kepada kita semua. Dan terakhir kita minta doa-doa beliau, karena begitu banyak cobaan dari Jambi, banyak yang viral-viral yang di Jambi luar biasa, tapi semua dari Allah. Dan ujian dari Allah itu pertanda bahwa kita semua harus semakin dekat dengan Allah. Itu yang kita harapkan. Karena itu pada beliau, pada ayahanda Al-Mukarram, ayahanda Al-Habib Maulana Lutfi bin Ali bin Yahya, kami tidak banyak berterima pada beliau dengan kesediaannya, karena habis ini beliau juga ke rumah kami dan langsung nanti ke Tunggal Ulu nantinya. Demikian saja pembuka dari kami, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibana Al-Mukarram Al-Habib Dr. Muhammad Abdul Yahya bin Yahya fa'alaihim falyatafadhal mashkura wa ma'jura. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah al-awwal wa al-akhir, wal'akhiru ila ibniha, jami'u sifatil ulia wal'izzati wal'ibriya, wassalatu wassalamu ala imami ahli sohbahi wal'wafa, kutbun abya wal'awliya, sayyidina wa maulana Muhammadin khairin dawah, likulli sababin wadah, rahmatan
sirri wal jidah wa ala alihi wa sahbihi ma dalatil ard wa samah amma ba'du ayuhas sadat sadatina al-a'izzat wal fudala. Yang saya hormati para sesepuh ini sepuh, para alim ulama, para masyayikh atau para yai, para ibu nyai, yang selalu saya banggakan, tidak terlepas yang saya hormati juga yang wajib kita cintai, beliau-beliau itu min sulalati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat al-awliyin atau sahabat al-hasani wa al-husani. Dan yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Gubernur Jambi, Bapak-bapak Forkopimda tingkat provinsi, Pak Wakil Gubernur, Bapak Kapolda yang mewakili, Bapak Danrem, Bapak Pangdam yang mewakili, bapak-bapak dan instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan, pimpinan FKUB, MUI atau Majelis Ulama, takmir masjid. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak berarti mengurangi hormat takdir kita kepada para beliau. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tadi ayat yang telah dibacakan sangat luar biasa. Ayat tersebut diawali dengan kalimat subhana. Lain ayat surah Al-Mi'raj tidak diawali dengan subhana. Ayat ini dibagi tiga. Yang pertama Allah, yang kedua haknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga sejarah. Adapun haknya Allah Ta'ala, Maha Suci Allah, di dalam kalimat subhana, kalau kita tafsirkan lebih luas, apabila kita melihat keajiban-keajiban apa yang telah diciptakan oleh Allah, kita akan mengucapkan subhanallah. Sedangkan dalam kalimat Isra wal Mi'raj, secara logika bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan tujuh langit, tujuh bumi, masing-masing mempunyai gravitasi yang tidak sama. Daya tarik alam per alam, dari daya tarik gravitasi bumi ini
sampai ke daerah hampa udara. Dari hampa udara ini menuju terus, di situ ada satu udara yang sangat panas sekali. Benda apapun kalau melewati di situ selesai, hancur karena panas. Disebut atau namanya Yunus Hill. Ditarik ke atas lagi, mendekati, semakin dekat panasnya, terik-terik panasnya matahari, perubahan cuaca yang selalu mendadak, dan akan melewati planet-planet, bintang-bintang yang ada di bawah langit sasat. Bagaimana pengaruhnya sinar ultraviolet ketika matahari itu sendiri mengeluarkan? Maka orang-orang olahraga yang paling terbaik, ada yang berpendapat jam 9.15 kalau kita ingin berjemur, karena itu sinar ultraviolet yang paling terbaik kalau mau berjemur. Mengapa laut itu sendiri aman dari pengaruh ultraviolet? Karena Allah Ta'ala memberikan asin, apa yang ada dalam air laut yang selalu bergombang, bergelombang, membalikkan pantulan-pantulan daripada ultraviolet itu sendiri. Apa jawabnya? Subhan. Bagaimana Allah Ta'ala menyelamatkan makhluk-makhluk yang ada di dalam laut? Ada yang diberi sisik, ada yang diberi lendir. Yang diberi sisik selalu berkembang, setiap sisik itu sendiri untuk mengembangkan pantulan-pantulan sinar ultraviolet. Sedang yang tidak diberi sisik, diberi kulit yang tebal dan selalu mengeluarkan lendir. Sejauh mana pula kita mau menyelidiki apa yang ada di dalam laut? Kita ini hanya bisa mengucapkan subhanallah. Pertanyaannya, apakah Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj, apa mimpi, apa dengan jasad? Kalau mimpi tidak pakai subhanan dan asrofi abdi, justru karena abdi itu artinya Rasulullah Isra wa Mi'raj dengan jasadnya dan ruhnya. Rasulullah menggunakan pakaian-pakaian astronot? Tidak perlu, karena langsung dari Tuhan. Akal jangan tercampur tangan, ini mutlak haknya Allah Ta'ala. Oh, ini kendaraan UFO, piring terbang kan sudah ada, apakah Allah terikat dengan itu? Apakah
semesta ini ada yang perintah lah. Apakah Allah Ta'ala tidak menciptakan alam semesta ini? Ada yang mencegah? Tidak. Apakah Allah Ta'ala kalau tidak menciptakan alam semesta ini kurang sifat kamaliah dan kesempurnaan Allah Ta'ala? Ada dan tidak. Ini tauhid namanya. Lalu kalau Allah Ta'ala tidak menciptakan alam semesta ini seisinya, apakah Allah Ta'ala mengurangi sifat kurang dari sifat kamaliahnya atau tidak? Ada dan tidak. Wa huwa mausufun bi kulli kamalin munazzahun an kulli nafsin laisa kamithli syai'un wa huwa al-qadiyyun amma sifat. Allah Ta'ala dalam hadis qudsi telah menurunkan, memerintahkan Jibril untuk mengucapkan salamnya dan sabdanya Allah Ta'ala. Setelah malaikat Jibril memberikan amanat dari Allah Ta'ala berupa salam, lalu Allah Ta'ala bersabda, In ahabtu Ibrahima khalilan faqad ahabtuka habiba. Aku menciptakan Ibrahim selaku kekasihku atau sebagai kekasihku. Dan aku menciptakanmu ya Muhammad habiba, kekasih di atas segala kekasih. Sama habib, sama kedudukannya dalam makna, tapi kedudukan tidak sama. Itu perbedaan. Wa ma khalaqtu fawqan aqrab alayya minka wa khalaqtu dunya wa ahlaha li u'arifahu karamataka wa manzilataka indi laula karena melakukan dunia. Allah Ta'ala menciptakan alam semesta seisinya untuk memberitahu kepada penghuni alam ini, Allah Ta'ala tidak menciptakan manusia atau makhluk satupun yang melebihi atas kemuliaannya. Dan aku menciptakan alam semesta ini untuk memberitahu penghuni alam atas kemuliaanmu, keagunganmu di sisiku. Ini keterangan di dalam kitab Manaqib, di dalam kitab Khattab Al-Mimbariyah dari halaman 54 sampai 57 tentang bab Syahrul Rabiul Awal, keutamaan dan maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antaranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu hadis lagi di antaranya, Nabi Allah Adam alaihissalam ketika bangun, dibangunkan, melihat di atas langit, di atas pintu surga, tulisannya apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Allah Adam bertanya, siapakah beliau? Dan aku tidak satu pun para anbiya yang namanya dijajarkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkecuali orang yang paling kau cintai,
dijawab oleh Allah Ta'ala, sodakta ya Adam. Dan manusia ini, maaf saja, Allah Ta'ala telah memberikan pendidikan akhlak dan adab. Apa dia? Adakah di dalam Al-Quran kalimatun nidah kepada para nabinya, khususnya kepada Rasulullah SAW? Tidak ada. Mungkin di nabi-nabi yang lain banyak, seperti ya Musa, ya Isa, ya Ibrahim, dan lain sebagainya. Tapi kalau kepada baginda Nabi SAW, tidak ada kalimat ya Muhammad atau ya Ahmad. Coba. Kalau memanggil baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa panggilannya? Yasin, Yasin, ya Mudabbir, ya Muzammil, ya Ayuhan Nabi, ya Ayuhan Rasul. Tidak ada kalimat Muhammad, ya Muhammad atau ya Ahmad. Pendidikan apa? Ternyata setelah kita memahami hal tersebut, nilai akhlak luar biasa diambil dari Nurku. Dan nurku sujud selama 700 tahun. Allah Ta'ala menciptakan kursi min nuri, wa khalaqal 'arsy min nuri. Allah Ta'ala menciptakan kursi, menciptakan arsy dari nurnya bagi Nabi SAW. Wa khalaqal jannah, wa khalaqal syamsa wal qamar wan nujum min nuri. Yang terakhir, wa khalaqa nurul ma'ika fi qulubil mu'minin min nuri wa rahmah. Wa khalaqa syamsa wal qamar wan nujum min nuri. Lengkap. Jadi jangan heran kalau Rasulullah Isra Mi'raj tanpa menggunakan pakaian astronot. Rasulullah karena cahaya matahari, bintang bulan dari sebelah Rasulullah SAW. Jadi yang sihir itu mataharinya dan bulannya, bukan Rasulullah yang sihir. Satu. Isra Mi'rajnya Rasulullah dalam perjalanan, Rasulullah bisa melihat apa yang ada di dalam Quran, apa kesaksiannya untuk umatnya apa? Wasyamsi tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamar qaddarnahu manazila hatta ada wujudul qadim. Wasyamsu la yanbaghi laha an tudrika al qamar kulluhu fi falakin yasbahun. Walailailun nahar, terus sampai kulun fi falakin yasbahun. Siapa yang mencintai yang menyaksikan kulun fi falakin yasbahun? Bagi dan Nabi, kalau kita kan jauh, tapi Rasulullah langsung menyaksikan. Untuk siapa? Untuk umatnya. Maka jangan kaget. Dibersihkan kotorannya, itu Rasul Nabi, suci-sucinya manusia, suci-sucinya makhluknya Allah Ta'ala. Lalu kembali kepada kita, nilainya apa? Maknanya ditambah kesuciannya Rasulullah, bukan dihilangi kotorannya. Beliau orang yang paling suci segala makhluknya Allah. Jadi dibedahnya apa? Untuk menambah kesuciannya Rasulullah dari yang suci. Yang kedua, mengangkat martabat Zamzam. Tidak beda mengangkat martabat Hajar Aswad. Apa Rasulullah itu mulia karena Hajar Aswad? Lah. Apakah Rasulullah mulia karena Zamzam? Lah. Orang banyak berebut cium Hajar Aswad karena mulianya Hajar Aswad sebab Rasulullah SAW pernah dicium oleh Rasulullah. Zam-zam juga sama. Coba kalau Rasulullah tidak mencium Hajar Aswad, siapa yang mau tahu?
bekasnya Rasulullah terus Isra wal Mi'raj. Ada apa? Dan ditemukan kepada Nabi Allah Musa, ada rahasia apa di sini? Dikasih pertama kali 50 waktu. Untuk apa? Dikurangi 5, dikurangi 5. Berarti Rasulullah bisa bertemu dengan Allah Ta'ala berapa kali? 10 kali. Karena 50 waktu ini untuk mengangkat martabat baginda Nabi SAW, nadhar ila wajhil karim. Istimewa. Umatmu tidak kuat. Karena Rasulullah yang mengerti kalau umatnya tidak kuat. Didukung oleh Nabi Allah Musa. Kurangi lagi 5. Ketemu lagi kurangi 5. Ketemu lagi nadhar ila wajhil karim. Jais Allah Ta'ala menempatkan Nabi Allah, Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW, dan jais menempatkan Nabi Musa di gedung Kinisi. Tapi perlu diingat, nadornya, melihatnya bagi Nabi SAW ketika di Sidratul Muntaha, tetap mukhalafatu lil hawa hawadithi. Bukan terus Allah Ta'ala bertempat, tidak. Segala yang memerlukan tempat adalah menunjukkan sifat kekurangannya, karena memerlukan pertolongan. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bolak-balik ketemu dengan Allah Ta'ala 10 kali. Nabi mana yang karomah mujizatnya sampai diberi yang begitu keagungannya oleh Allah Ta'ala? Nabi Musa hanya satu kali, Nabi Allah Ibrahim hanya satu kali. Ini menunjukkan kebesaran baginda Nabi Muhammad. Begitu temu kepada Allah, assalamualaikum sebelumnya, attahiyyatul mubarakatuh, salawatut thayyibatul lillah. Dijawab oleh Allah Ta'ala apa? Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Menggunakan kalimat muhattab istighdari. Jadi ketika kita mengucapkan assalamualaikum nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, seolah-olah kita berhadapan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya mukhatab, tabir mukhatabnya istighfar dan istighfar. Menghadirkan, tapi bukan khayalan. Lain. Tapi pedulinya Rasulullah kepada umatnya, bukan umat itu untuk di zaman sahabat saja, yang akan datang sampai yaumil kiamah sudah dimasukkan, diperhitungkan oleh Rasulullah. Apa? Setelah menerima assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Rasulullah memohon assalamualaikum wa ala ibadillah didaftarkan. Dan ini menyambung. Doa ini menyambung dari mulai Timur Tengah, Afrika, kita Muslim dari ujung timur Indonesia ini subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana mungkin sudah waktu asar. Kita masih pengajian di sini Rasulullah. Di sana sudah mendoakan kita. Ihdinash shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalimatnya jamak. Allah Ta'ala membimbing kepada kita. Tidak menggunakan kalimat mufrad saya pribadi, tidak. Tapi dengan kalimat jamak. Intinya ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sini ada rahasia kalimat jamak. Apa? Ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami saudaraku ihdina ini, kami yang masih di rumah sakit, masih sakit, berilah dia jalan yang lurus sampai dia tidak menjalankan kesyirikan. Lupa kesyirikan di mana dia? Kalau ini konten yang menyembuhkan itu obat, syirik. Kalau ini konten yang menyembuhkan itu
siratan yang dalam ekonominya begini supaya tetap imannya tidak tergoyahkan walaupun mengalami gelombang ekonomi. Ihdinash shirotol mustaqim, komplit kalimat berhubungan antar sesama kita, keukhuwahan luar biasa. Tidak cukup dari itu saja, ketika kita makan pun kita peduli terhadap orang lain. Contohnya sebutir nasi, sebutir nasi. Kalau ulama-ulama pendahulu guru saya, kalau makan jantung satu saja, sebelum makan saja pakaiannya sudah teratur rapi, walaupun pakai kaos, sisiran, pakai kopiah. Saya selalu melihat guru saya luar biasa. Saya sudah bertanya, kepada guru saya, ya Syekh, ajarkanlah kami tata caranya makan. Dijawab sama guru saya, ya Rudri, saya setiap makan ini berpakaian yang demikian bukan menghormati nasi, bukan menghormati air, bukan itu. Nasi makhluk, air makhluk, saya menghormati yang memberikan rezeki. Jantung satu butir pun saya angkat. Kenapa waktu itu sudah bisa? Bagaimana kemerdekaan bangsa ini?
republik ini apabila dimerdekakan oleh seseorang, tidak, ratusan pejuang-pejuang kita. Nah, kalau kita bisa menghargai satu butir nasi saja begitu hebatnya, bagaimana kita menghargai para pejuang sehingga tegaknya kembali sang-sang daerah ini? Jasa siapa? Kita punya kontribusi apa? 1945 mana kontribusi kita itu apa? Kita bertanyalah. Sudah almarhum banyaknya. Dianggapnya tegaknya merah putih itu dengan sendirinya tidak, penuh perjuangan dan kemerdekaan Indonesia berdarah bukan hadiah. Ingat, malu kalau kita melihat merah putih secara pribadi saya ucapkan. Di dalam merah putih ada apa? Ada tiga hal. Satu, kehormatan bangsa. Kalau tidak ada satu huruf. Kedua, harga diri bangsa. Tiga, jati diri bangsa. Dalam merah putih tidak ada huruf. Tapi kandungannya luar biasa. Nah, kita merasa begini tidak? Jangan sampai kita melentur kecintaannya kepada bangsa dan tanah airnya. Kalau kita kuat, tidak mudah dipecah belah, karena kita ingat selalu sejarah. Siapa pendiri bangsa ini? Tokoh bangsa ini? Insya Allah kita sadar, walaupun beda partai, walaupun beda pilihan, Indonesia cuma satu. Merah putih cuma satu. Bendera partai boleh banyak, bisa saja berganti, tapi merah putih tidak bisa berganti. Setuju? Harusnya begitu. Nah, inilah adalah sedikit yang bisa saya sampaikan tentang Islam dan belum sejarah, belum sempurna. Tadi kenapa dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa belum kita kupas? Terlalu nanti waktunya, belum saya belum diomongin. Jangan lama-lama di dalam musola. Kalau kita musafir, kita sudah lihat zaman takhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.